Aku marah bata. Keluar dia bilang. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ بسم الله الرحمن الرحيم أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا خُرُجْ يا بلال keluar ini zalim enggak boleh. Tidak boleh masuk tubuh manusia. Haram. Subhanallahi wa bihamdihi malmalain murattir wala haula wala quwwata illa billah wala haula wala quwwata illa billah wala haula wala quwwata illa billah ya Allah tolonglah kami ya Allah. Lepaskanlah genggaman ya Allah. Ya Allah lepaskanlah genggaman jin ini ya Allah dari tanganku ya Allah. Cabut tangannya Allah. Ikatkan tangannya Allah. Ya Allah ikatkan tangannya Allah. Lepaskan tangannya Allah. Ikat kedua tangannya Allah menjadi satu ya Allah. Jangan sampai kemudian dia melakukan kezaliman-kezaliman lagi utama kepada diri kami ini ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله ذو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبروا تكبيرا. Kenapa? Kenapa? Ada siapa di situ? Hah? Jawab. Jawab, kalau kamu ada masalah, soalnya saya bantu tolong. Kita kan bantu tolong. Tapi ingat, hah? Siapa salah panjang tuh? Jawab, hah? Kembalikan kamu salah panjang. Bukan tujuan saya untuk menemukan kamu. Kan kamu di sini datang ke sini. Gimana kamu diikat? Hmm? Kenapa kamu nunjuk ke sana tadi? Mau balik selama panjang? Hah? Iya. Hah? Mungkin kamu berapa banyak kalian sini? Hah? Satu keluarga kalian di sini. Dalam tubuh laki-laki ini berapa orang? Kamu sendiri? Hah? Jawab. Hah? Ramai. Jadi kalian diutus ke sini. Gangguin dia. Emang salah apa? Siapa ngutus kalian? Hmm? Laki-laki. Siapa laki-laki itu? Dibayar kalian ya? Iya, kasih makan aja, banyak. Udah lama berdiri di sini. Oke, saya Ustaz Qodri, saya Peruk ya. Saya nggak akan nyakitin kamu. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Hah? Oke, nggak apa-apa. Kamu keluar ya. Ini ingat, ini zalim nih. Tidak boleh ganggu kayak gini. Gini aja. Kamu demi bantu dia, kamu rela tersiksa begini. Ini masih di dunia. Dunia akhirat nanti masuk neraka, dibakar oleh Allah. Neraka jahanam. Berarti kamu disuruh mereka untuk masuk neraka jahanam karena kamu ikut langkah iblis dan setan. Bertobatlah. Kamu muslim. Hmm? Muslim kamu? Sekarang? Enggak lagi. Enggak beragama. Kristen kamu? Yahudi? Suku pedalaman? Bisa kamu keluar tubuh ini?
Tidak bisa kalian keluar rumah ini. Dia cuma dua pilihan kalian. Kalian keluar baik-baik, kalian pergi, atau saya paksa. Saya gak mau tahu, saya gak peduli ini, zolim ini jahat nih, gak boleh kayak gini. Gak boleh. Bisa kamu bayangkan, kalau sekiranya kalian diginiin gimana? Tugas kamu belum selesai. Tugas ibu kamu juga belum selesai. Emang apa tugas kalian itu apa emangnya? Ini hasil rumah tangganya? Membuat dia berpisah sama istrinya? Itu? Terus anaknya itu juga kerjaan kalian? Siapa lagi tuh? Masih juga golongan kalian kan? Iya. Terus istrinya Cesar kalian juga? Tapi teman kalian? Iya. Gini aja lah. Jangan anak buahnya panggil sini, panggil pimpinannya. Mana pimpinannya? Jangan apa nakut kalian. Siapa? Kamu pimpinannya? Hah? Ya terserah, saya gak peduli Allah bersama saya. Ya, dia gak akan bisa sentuh saya. Karena alam kita berbeda. Ya? Allah yang bilang, innahu yarakum wa qabila min haitsu la tarnahum. Alam kita berbeda. Ingat ya. Allah berkata, min nafasati fil uqad. Dukun yang nyuruh kalian. Kalian juga dibayar berapa, dikasih makan berapa, kalian mau kayak gini. Ini muslim, dia gak ada salah. Ya kalau memang benar, ya, ada laki-laki suka sama istrinya, itu dia gak mau, apa dipaksa? Kita ditolak dukun bertindak. Harus pisah. Kalau kamu bilang harus pisah, saya juga harus pisahkan kamu dengan mereka. Saya akan bunuh kalian semuanya. Hah? Kamu berani pegang tangan saya? Hah? Nanti saya pikirkan gunung ke kamu nanti. Saya doa sama Allah. Allah itu pengabul doa saya. Panggil pimpinan kamu sini. Saya pimpinan dimanapun kamu berada. Suruh masuk sini. Ngomong cepat. Oh penakut. Saya ya. Sampai kapanpun juga. Saya tak akan menyerah. Keluarga ini tak akan menyerah. Ini suaminya minta tolong sama Allah, bukan kepada dukun. Dia ingin beribadah dengan istrinya. Udahlah, bilang sama yang nyuruh kamu tuh, cari istri lain, cari perempuan lain. Kamu jangan adu domba. Hah? Ya terserah. Terserah yang mau dia sudah menikah. Ya pasti istrinya gak akan berurusan dengan kalian lagi. Kami tak akan datangi dukun untuk ngerjain dia. Ya. Kalau kamu keluar ke sini, keluar dari sini, kemudian sekitarnya, kalian serang dia. Karena dia sudah menjebak kalian. Mana pimpinan kamu? Suruh masuk sini. Kalau gitu anak buahnya saya bunuh satu ya. Ini jam berapa muatan lagi? Jam berapa? Jam 3, tengah 4, muatan asar, kami sholat lagi, kami muslim, sholat, kamu kafir. Maaf ya, saya sembelih ya. Maaf ya, saya sembelih ya. 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 Saya sembelih. Apa? Masih banyak bisa melakukannya, ya enggak apa-apa. Yang penting kamu mati, nanti datang lagi, saya bunuh lagi, Lagi lebaran korban ya, biasa bunuh-bunuh, orang Islam itu biasa bunuh-bunuh. Aku bunuh sapi, saya gorok lehernya. Kamu aja sebisa saya bunuh nih gini. Tapi ada satu, saya gak akan melakukan itu gak boleh. Dakwah ini Islamnya baik. Rahmatin dan amin. Jangan lulung ankor dan kulit syair. Saya ajak kamu untuk kebaikan. Kamu gak mau se-Islam, terserah. Untuk kebaikan kamu sendiri. Kemana dia masih kasih makan kamu? Sampai sekarang masih sebegitu besar bencinya dia sama perempuan ini. Terus like suaminya kamu ganggu, istrinya enggak?
Oh, dalam tubuh istrinya ada juga lagi? Lebih banyak dalam tubuh istrinya? Nah, sekarang melalui perwakilan kamu, suruh yang ada dalam tubuh istrinya itu untuk muncul. Cepat. Kalau memang ada, buktikan. Buktikan. Suruh dia sini istrinya. Buktinya istrinya apa-apa. Bohong kamu. Tidak ada istrinya. Dia tidak ada izin. Dalam tubuh istrinya tidak ada izin. Tuhan hanya tidak ada izin. Kamu bohong berarti. Keluar ya. Siapa nama kamu? Mungkin di akhir surga kita ketemu. Siapa nama kamu? Saya tahu kamu baik. Kamu ngomong kamu baik buat dia. Ini tandanya buat kamu itu udah gak tahan dalam tubuh ini. Karena gak mungkin jin bisa bertahan tubuh manusia alamnya berbeda. Nama kamu siapa? Gak mau. Kamu mau masuk Islam? Mau masuk Islam? Mau? Insya Allah. Kalau kamu masuk Islam, Allah ampuni dosa kamu, Allah mudahkan kamu keluar. Ya? Berapa jin dalam tubuhnya? Tiga. Oke, kalau kamu masuk Islam, ikutin syahadat saya. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ya Allah, terimalah taubatku ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Lindungi saya ya Allah dari segala macam kejahatan makhlukmu ya Allah, terutama di kalangan kami bangsa jin ya Allah. Lepaskan saya dari ikatan-ikatan jeratan setan ya Allah. Ya Allah, mudahkan saya keluar. Saya akan tarik semua jin yang ada di rumah ini, tubuh istrinya, anaknya, dan tubuh laki-laki ini. Dan saya akan minta bantu kepada jin muslim lainnya. Tolong ya, kamu sudah masuk Islam, saya kasih nama kamu ya Ahmad, mau kamu Ahmad. Ahmad itu ada dalam Quran, itu nama Nabi Muhammad. Ahmad Ibadis Muhammad Ahmad Yaman ya. Terima kasih Yaman ya. Salam. Salam rumah. Salam. Ahmad bisa pergi baik-baik. Mat, kamu keluar terus tarik semuanya mat ya. Assalamualaikum mat, cepat. Keluar. Keluar sendiri. Assalamualaikum. Rudi Abdullah. Ahmad keluar man. Musuh Allah, nyalain jin. Keluar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Ukhruj ya Allah fi hadzal jasad. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bagian tubuh lain. Oh, biar dia. Oh, biar dia.